Fujianti Utami, artis cantik yang pernah menjalin asmara dengan Tarik Halilintar. Perempuan bertubuh mungil tak menduga bisa menerima lemparan bunga dari pengantin. Selebgram Fujianti Utami atau Fuji mengaku panik saat mendapat lemparan bunga di acara pernikahan pasangan Pratama, Arhan dan Aziza Salsa, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pengakuan itu sempat ia ungkap melalui Instagram story-nya, @fuji_an. Dalam postingan, Fuji membagikan video detik-detik Arhan dan Aziza Salsa melempar bunga hingga dirinya berhasil mendapatkannya. Wajah adik ipar mendiang Vanessa Angel itu sempat terdiam beberapa saat karena bingung. Ia pun mengaku panik hingga malah memberikan bunga tersebut kepada teman-teman yang lain. Sembari bercanda, teman-temannya malah menolak dan membiarkan Fuji menyimpan bunga itu. Bingung banget, tadinya pada rebutan terus tiba-tiba pada nyerah dan ngasih gitu aja. Aku panik sendiri, cerita Fuji. Sementara pada unggahan feed, Fuji membagikan potretnya saat memegang buket bunga milik pengantin Aziza Salsa. Tidak sendirian, Fuji tampak berfoto dengan wanita yang kini sah jadi istri Pratama Arhan. Pada foto lainnya, Fuji juga membagikan momen bersama bridesmaid dan groomsmen lainnya. Mereka diantaranya, Yoriko Angelin, Aisyah Akilah, hingga Maria Theodor. Dalam caption, adik Fadli Faisal ini malah curhat soal kisah asmaranya kini. Fuji kini mengaku masih sendiri setelah putus dari mantan kekasihnya, Tarik Halilintar.